Desa Kuala Dua siap kerjasama, jadi mitra PT BHD. Pemerintahan Desa Kuala Dua Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat menyampaikan, siap menjalin kerjasama dan menjadi mitra PT Bumi Hijau Daun BHD. Hal ini disampaikan oleh Yohanes Heremius Kepala Desa Kuala Dua, kepada Ismanto SP, Manajer Agronomi PT BHD pada kesempatan silaturahmi di Desa Kuala Dua, Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022. Hari ini saya berada di Desa Kuala Dua. Pada kesempatan ini kami bertemu dengan Pak Kepala Desa dan Baik, perkenalkan Pak ya, saya dari PT Bumi Hijau BHD ya. Pada kesempatan ini tadi Bapak sudah banyak mengutarakan dan pola pemikiran kerjasama antara Des dengan PT BHD. Dalam kesempatan silaturahmi ini, Yohanes Heremius Kepala Desa Kuala Dua menerima baik kerjasama yang ditawarkan oleh pihak PT BHD dan berharap pihak PT BHD bisa membantu menyiapkan ketersediaan pupuk yang akan dikelola oleh badan usaha milik desa BUMDes untuk disalurkan kepada para petani di wilayah Desa Kuala Dua. Jadi BHD ini menyuplai pupuk ini dulu, masukkan, membuat pasokanlah ke BUMDes ini, yang BUMDes akan mengelolanya. Berapa yang terjual oleh BUMDes sementara dulu. Sementara ya perkembangannya ke depan, tahun depan ada perkembangan lebih baik yang bisa maju gitu ya. Tahun depan ini kita buat pembiayaan, kita buat anggaran untuk BUMDes lagi. Herculanus Gani, Ketua BUMDes Burokat Sumpua Tirokat Desa Kuala Dua, mengapresiasi PT BHD bisa hadir di Kuala Dua dan mengatakan siap membantu menyalurkan pupuk yang disediakan oleh PT BHD. Kami sangat mengapresiasi keberadaan BHD di dunia BUMDes di Kuala Dua. Jadi kami sangat menerima dengan positif. Kami akan berusaha bagaimana caranya supaya kami dari pihak BUMDes siap membantu dalam penyaluran produk-produk yang berasal dari PT BHD. Dan harapan kami juga dari BUMDes Desa Kuala Dua kepada PT BHD. Membantu dari pihak BHD untuk menyalurkan produk-produk yang asalnya dari PT